Biasanya majikan tuh duduknya di belakang, Mbak. Anggap aja saya manusia, Pak. Jangan majikan. Loh, emangnya majikan itu bukan manusia ya, Mbak? Yo, kadang-kadang, Pak. Oh. Kenapa nggak sekalian sama Mas Jamie aja, Mbak? Jamie? Oh, iya. Saya maklum dia lagi sibuk ya, Mbak, ya. 3 bulan yang lalu dia kemari itu belum punya pacar loh, Mbak. Bener. Oh, iya, Jamie. Jamie panitia ya, Pak? Loh, kok panitia sih, Mbak? Nah, ini sekarang kita mau kemana, Pak? Ya, ke hotel, Mbak. Mas Danielnya ya nyuruhnya begitu sama saya. Ke hotel, Pak. Gede. Ya udah ke hotel. Mas Daniel. So pemenai kok. Pusing aku. Rumahnya kan belum siap, Mbak. Masih direnovasi. Jadi ya selama di Bali, tinggalnya di hotel aja. Rumah siapa toh, Pak? Ya rumahnya Mas Daniel. Rumah siapa lagi, Mbak? Walah, kok jadi bingung gini yo. Tadi Jamie, sekarang Daniel. Apa itu dodonya panitia ya? Loh, panitia lagi. Pusing saya, Pak. Udah, nikmatin aja. Perjalanan masih jauh, hotelnya masih jauh. Oh, gitu ya, Pak? Bintang 5. Tapi hotelnya nyaman kok, Mbak. Mas Danielnya mana? Daniel siapa ya? Oh, gini, Mbak. Jadi panitianya sudah menyerahkan semuanya kepada kami. Jadi Mbak istirahat aja dulu, nanti kalau udah waktunya makan siang kami beritahu. Terus hari ini ada rencana kunjungan ke dealer. Dealer apa? Dealer motor. Dealer motor? Iya. Belum tenang nih hotel. Keren, Pak. Bagus. Kalau gini sih saya enggak nyesel, enggak jadi juara 1, Pak. Lawang juara 2 aja dapat hotel kayak begini, kerennya. Hotel bintang 5, Mbak. Oh,
Oh gitu, yang namanya hotel bintang 5. Tapi kenapa dinamain hotel bintang 5 ya Pak ya? Padahal dari tadi saya lihat gak ada tuh namanya hotel bintang 5 gitu loh Pak. Kamarnya ratusan Mbak. Wih? Iya. Oke, tenang tuh Pak. Lah tapi gimana cara ngebersihinnya tuh Pak? Banyak banget kamarnya. Pak Gede, saya ada meeting di luar. Nanti Bapak nyusul saya ya. Sekarang Bapak nemenin Laras aja dulu. Halo Laras, saya Daniel, kakaknya Jamie. Selamat datang ya. Iya Pak. Kamu jangan panggil saya Bapak dong, panggil nama aja, Daniel. Iya, Daniel. Oke. Yaudah kalau gitu saya tinggal dulu. Kalau ada apa-apa, nanti bilang sama Pak Gede aja. Ya. Mari. Laras, ya. Jabatannya tinggi, tapi masih belum punya istri, Mbak. Oh? Masih jomblo tuh, Pak? Asli jomblo, Mbak. Pacar aja belum punya. Ih, asik. Loh, kok asik sih, Mbak? Asik dong, Pak. Ngomong ganteng gitu. Mas Daniel itu kakaknya Mas Jimmy, Mbak. Oh, kakaknya tuh. Wah, jangan-jangan Mas Jimmy lebih ganteng dari Mas Daniel. Loh, kan Mbak Laras lebih tahu. Tahu apa, Pak? Ayo, Mbak, masuk aja. Oh, enjek-enjek. Jimmy, kalau kamu kok belum nongol juga sih? Kapan ketemunya? Hah? Belum tahu? Terus aku nginep di sini sampai kapan? Aku tuh sendirian, Jamie. Kita kapan ketemunya? Bentar, nanti aku kabarin lagi ya. Maaf, Mbak. Mobilnya sudah menunggu untuk kunjungan ke dealer. Dealer? Iya, Mbak. Dijadwalnya begitu. Maaf, kami cuma mengikuti prosedur yang sudah dijadwalkan. Mari, Pak. Ada kolam renangnya juga toh, Pak. Ih, enak ini. Saya bisa berenang di sini, Pak. ada pantai. Api tenan iki bagus ya, Pak? Ya bagus, Mbak. Enggak sabar lihat kamarnya kayak gimana sih ini. Wih. Wala, empuk Pak kasurnya, Pak. Bagus. Saya pikir dapat kamar yang biasa, Pak. Enggak taunya, luar biasa ini, Pak. Ah, kalau kayak gini terus sih, saya mau papan terus. Balap apa, Mbak? Motor, Pak. Mbak suka motor? Wah, Bapak ini. Ah, coba sini. Aduh. Saya itu, Pak, dari kecil itu bawa tahu ke pasar. Ya, pakai motor, Pak. Tahu? Lah, ya iya. Lawang bapak saya itu punya usaha pembuatan tahu. Nah, saya itu tugasnya mengantarkan tahu ke pedagang-pedagang, Pak. Oh. Oh ya, Mbak. Kalau saya tinggal sendiri nggak apa-apa kan ya? Oh. Saya mesti nyusul Mas Daniel. Oh, ya wis, Pak. Nggak apa-apa. Ya. Makasih ya, Pak. Mari, Mbak. Ye. Pak, berhenti, Pak. Kok sama cowok sih? Iya, Mas. Mbak Laras tuh, Mas. Nggak bener nih. Laras. Siapa cowok tadi? Saya nggak kenal, ya. Gak kenal kamu bilang. Terus kenapa kamu genit-genitan kayak gitu? Kamu inget ya? Kamu itu pacar adik saya. Walah Pak. Mobil tadi tuh hampir nyerempet saya, Pak. Tapi dia berniat baik, mau ngajak saya ke rumah sakit. Oh. Bapak kok berprasangka buruk toh, Pak? Gak baik, Pak. Memangnya muka saya... Kamu dari tadi manggil saya, Pak. Bapak jangan jutek gitu toh, Pak. Kamu ikut ke hotel. Tapi saya mau makan dulu. Udah, makan di hotel aja. Ayo.
Ya ampun, lama banget, Yang. Aku kan sendirian. Makan bareng. Ketemu kakak kamu aja belum, gimana mau makan bareng? Ya udah deh, kamu hati-hati ya. Dah. Sayang, kamu kapan ke Bali? Jangan lama-lama. Besok ya. Ih, genit banget sih. Anjir, Pak. Iya. Bagus hotelnya. Gede banget, Pak. Tapi ya gitu, Pak. Makanannya enak-enak. Ya, tapi aneh-aneh. Di kampung nggak ada yang kayak gini. Iya, Pak. Oh iya, Pak. Saya tuh bingung di sini, Pak. Saya nggak ngerti ini panitianya nggak jelas. Nggak tahu yang mana, Pak. Tapi saya dilayani sama manajer hotel di sini, Pak. Orangnya ganteng. Masih jomblo lagi, Pak. Ya seneng, Pak. Ya wes lah, Pak, kalau gitu. Saya makan dulu ya, Pak. Assalamualaikum. Saya bingung ini, gimana tuh makannya? Banyak sayur-sayur gini kayak kambing aja. Kamu udah dikabarin Jamie? Tadi dia telepon saya, katanya nggak bisa datang hari ini, ada kerjaan di Batam. Kamu telepon dia, Gi? Nggak ada telepon, Mas. Lah, wong saya nggak tahu Jamie itu siapa. Hah? Iya, Pak. Ya. Tapi itu... Awes lah, daripada pusing, mending saya makan. Lah, tapi kok sayur semua iki? Memangnya saya wedus apa? Iya tuh cara makannya. Pak, hari ini kita ke dealer kan, Pak? Loh, kok ke dealer, Mbak? Loh, kalau nggak ke dealer berarti ke sirkuit, toh? Saya disuruh Mas Daniel tuh nganter Mbak Laras kemana aja Mbak Laras mau. Walah, berarti hari ini nggak ada jadwal ke dealer dan ke sirkuit ya, Pak ya? Ya nggak ada, Mbak. Tapi orang ke Bali sih pinginnya ke pantai. Walah, itu pasti, Pak. Orang saya itu pengen melihat bule-bule itu loh, Pak, yang nggak pakai baju itu loh, Pak. Iya, benar. Iya, Pak. Pengen lihat bule-bule yang berjemur itu, Pak. Berjejer gitu. Gimana kalau ke sana? Oh, boleh, Pak. Hari ini rute kita jalan-jalan ke pedesaan, ada rencana menginap satu malam di sana, kemudian besok pagi baru kita kembali ke hotel ini. Tapi Mas Danielnya mana ya? Apa dia sibuk? Maaf, Mbak. Saya cuma petugas yang sudah diinstruksikan untuk mengurus perjalanan Mbak. Bisa gila kali ini. Saya masih di rumah sakit, Mas. Ada apa di rumah sakit, Pak? Anak saya keracunan di sekolahannya, Mas. Oh, saya pikir Bapak melaras kenapa-napa. Ya, larasnya juga ikut, Mas. Dia minta maaf gak bisa makan sama Mas Daniel. Apa Mas Daniel butuh saya sekarang ya? Oh, gak usah. Nanti sore aja jemput saya. Terus Laras sekarang mana, Pak? Dia lagi nungguin anak saya, Mas. Laras nungguin di rumah sakit? Ya, saya juga heran, Mas. Kenapa kok dia mau gitu? Ya malah dia minta nungguin. Saya jadi terharu, Mas, ngelihatnya, Mas. Ya udah kalau gitu, jangan lupa jemput saya nanti sore, Pak ya. Makasih. Saya ngerasa ada yang aneh sama Laras, Pak Gede. Soal suka balap motor, Mas. Balap motor? Dia suka balap motor? Ya, katanya kemarin juara 2. Jamie nggak pernah cerita sama saya. Yang bikin saya tambah aneh, dia mau nemenin anak Pak Gede di rumah sakit. Ya, awalnya saya juga heran, Mas. Tapi setelah saya pikir, mungkin itu naluri kewanitaannya. Cewek seperti itu bagus dijadikan istri, Mas. Beruntung juga ya Jamie dapetin dia ya, Pak ya.
Makanya jangan kalah sama adik. Gak nyangka masih ada cewek Jakarta kayak dia, Pak. Dia asalnya Jogja, Mas. Jogja, Jakarta. Jamie bilangnya sama saya dari Jakarta, Pak. Dari Jogja, Mas. Orang tuanya itu tukang tahu. Masa sih, bukannya pejabat? Mana yang benar sih, Pak? Mbak Laras tuh cewek yang jujur. Cewek yang benar. Saya tahu itu, Mas. Bukannya cuma baik. Beda loh, Mas. Baik sama benar. Kamu minta aja data yang lengkap dan suruh mereka konfirmasi ulang sebelum mereka berangkat. Besok kita meeting. Oke. Okay. Ayo dimakan. Gak bisa, Mas. Udah keburu kenyang. Gak juga sih, Mas. Lah, tapi ini makanannya asing buat saya, Mas. Saya juga gak tahu ini halal apa haram. Namanya aja saya gak ngerti ini makanan apa ini. Kamu gak usah khawatir. Semuanya halal. Udah cepat makan. Selesai makan, ada yang saya pengen ngomongin sama kamu. Penting. Ya. Iya, Pak. Udah beres semuanya. Udah saya koordinasikan. Baik, Pak. Walah. Iki cowok gak bisa diem apa ya? Kering, gak main telepon. Kok belum dimakan sih? Ayo makan. Sudah kenyang, Mas. Udah kenyang. Saya punya hadiah buat kamu. Hadiah? Yes. Apa ini, Mas? Buka aja. Masya Allah. Cincin. Waduh, berkilauan lagi. Bagus, Iki. Selamat malam, Pak. Soal tamu yang dari Singapura. Duh, baik banget tuh masnya ini. Padahal saya cuma juara balap motor loh. Hadiahnya itu loh, berkilau. Ya, baik, Pak. Pokoknya Bapak tenang aja. Saya akan memberikan servis yang terbaik. Ya, selamat malam, Pak. Mas, makasih banyak loh cincinnya. Bagus, Mas. Berkilau. Kan saya teledor nih, Mas. Jadi berhubung saya teledor, gimana kalau saya langsung pakai aja, Mas? Boleh ya? Itu kan udah punya kamu. Terus makanannya nggak mau dimakan nih? Enggak, Mas. Saya udah kenyang lah cincin ini. Mbak, minta ambilnya ya. Lah, makanannya piye, Mas? Ya, nggak usah dimakan. Kayaknya kalau ngopi boleh juga nih. Mau ngopi. Selamat siang, Mbak. Ya, Mbak. Ya. Saya mau pesen kopi tubruk ada, Mbak. Hah? Kopi tubruk? Lah, iya, Mbak. Masa nggak tahu kopi tubruk? Kopi tubruk itu kopi hitam. Oh, kopi hitam. Ada, Mbak. Saya pesan ya, Mbak. Satu. Ada yang lain? Mbak mau pesan makanan ringan? Di sini ada berbagai macam jenis roti. Nggak usah, Mbak. Makasih. Mbak nggak punya duit. Itu pesan itu aja. Kopinya satu, tapi gulanya dikit ya, Mbak. Ditunggu ya, Mbak. Ya. Jangan lama-lama ya, Mbak. Ya. Masuk, ya.
di sini maco-maco ya. Lama dia nyamperin aku. Halo sayang, apa kabar? Kamu cepet banget ya. Ya tadi aku nelfon kamu tuh udah di taksi. Hah? Iya. Dasar cowok, gilip banget sih. Udah jelas-jelas di sebelahnya ceweknya. Masih juga larak lirik. Jangan aku jauh gak sih? Iya mbak. Gimana perjalanan? Capek beb. Mana belum makan lagi? Tubruk tenan iki. Pahit. Lali aku kasih gula. Pak Gede, hari ini saya harus ke Lombok. Saya baru pulang besok. Tolong Pak Gede bawa pindah Laras ke rumah ya. Rumah masih berantakan sih, tapi udah bisa ditepati. Baik, Mas. Tolong Pak Gede juga ya bilang ke Laras, soalnya saya belum sempat. Iya, Mas, nanti biar saya sampaikan sama Mbak Laras. Tapi Mas Daniel sudah bicara sama Mbak Laras kemarin? Oh, belum. Saya belum sempat. Tolong ya, Pak ya. Jangan lupa. Baik, Mas. Ya. Nah, apa sih nggak bilang dari kemarin? Kan aku udah pernah bilang, aku tuh nggak pernah ketemu sama kakak kamu. Tapi kamu yang nggak percaya. Soalnya siapa aja aku nggak tahu. Terus sekarang gimana nih aku? Ke hotel kakak kamu? Yakin? Ntar salah lagi. Bener ya? Ya udah. Saya jadi takut, Pak. Loh, kalau rumahnya dari kemarin itu udah siap, mestinya Mbak tinggalnya di rumah, bukan di hotel. Lah memangnya Mas Daniel itu tinggal sendirian atau di rumah? Ya sendirian, Mbak. Waduh. Asik kan? Makin takut saya jadinya, Pak. Rumahnya aman, Mbak. Nggak ada maling. Ya, saya takut ada maling yang lain, Pak. Bisa aja. Ayo, Mbak. Oh iya, Pak Daniel Supriyono. Beliau sedang pergi ke Lombok dan besok baru balik, Ibu. Ada yang bisa saya bantu? Saya itu saudaranya dan katanya saya udah disediain kamar di sini. Baik, tunggu sebentar, saya cek dulu. Dengan ibu siapa? Larasati. Nama panjang ibu? Larasati Ponda. Mohon maaf, nama ibu nggak ada. Kalau gitu, tolong reservasi atas nama saya aja deh. Oke, dengan tunai atau kartu kredit? Sebenarnya saya tuh di sini dikasih free room sama Pak Daniel. Tolong ditelepon deh. Mohon maaf ibu, saya tidak bisa mengganggu beliau. Ya udah, saya bayar pakai kartu kredit aja. Jem, penting banget. Aku tuh udah di hotel kakak kamu, tapi kakak kamunya nggak ada. Terus gimana nih? Masa aku bayar kamar sendiri? Ah, beneran? Awas ya kalau nggak diganti. Yang Bob bilang assalamualaikum dulu gitu loh mas. Memangnya mas bukan Islam apa? Perasaan sih masih. Mas, sebelumnya saya minta maaf ya mas ya. Saya udah lancang bersihin rumahnya mas. Habis saya tuh gak betah ngeliat rumah kotor dan dibersihin kayak gini.
ini bukan pembantu saya yang beresin. Tadi sih saya lihat dia datang, Mas. Tapi ya saya nyuruh dia untuk belanja aja ke pasar. Mas, saya udah masakin nih sarapan buat Mas. Makan ya, Mas ya. Ini kamu yang masak. Saya nggak tahu kamu bisa masak. Oh iya dong, Mas. Cewek itu harus bisa masak. Kalau udah bisa masak ya namanya cewek gagal, Mas. Ya tahu? Iya, iya. Dia Jam. Maaf, aku baru nyalain handphone. Oh iya, dari Lombok kemarin. Larasati di hotel. Serius kamu? Terus yang di rumah siapa dong? Oke. Aku ngerti sekarang. Yuk. Ada apa, Mas? Pacarnya Jamie, Pak. Dari semalam di hotel. Mbak Laras kan di rumah, Mas. Ternyata kita salah, Pak. Maksudnya salah orang gitu, Mas? Iya, salah orang. Laras? Hai, Mas Daniel. Gue pacarnya Jamie. Gue pernah lihat foto lo tuh di Jakarta. Kamu dari Jakarta? Iya. Bukan dari Jogja? Ya bukan dong, jauh banget. Aduh, gue tuh bingung deh kemarin. Kenapa sih hotel gue tuh salah mulu? Gue tuh baru tahu gitu tadi pagi dari Jamie. Siapa sih yang salah? Oh ya, maaf banget soal itu ya. Sebenarnya saya ini lagi sibuk banget. Saya juga nggak tahu kenapa bisa terjadi seperti itu. Ya ampun, harusnya Mas yang sesibuk ini punya sekretaris buat dibawa kemana-mana buat ngurusin tugas-tugas gitu dong, Mas. Gitu ya? Oke, nanti saya pikir. Tunggu sebentar. Ya? Baik, saya ke ruang meeting sekarang. Laras, saya masih ada kerjaan lain. Kamu ditemenin sama Pak Gede ya. Dia ini supir saya. Kalau ada apa-apa, kamu bilang aja sama dia. Pak, saya tinggal dulu ya. Iya, iya Mas. Ya Mbak, bilang aja sama saya. Mbak Laras, pacarnya Mas Jamie ya? Saya nggak suruh Bapak buat percaya sama saya. Maaf, Mbak. Beras saya ketinggalan. Tolong dong diambilnya di kamar saya. Jangan sentuh barang-barang saya yang lain. Ya, Mbak. Jangan pakai lama. Ya, Mbak. Ya, halo. Mas. Iya, maaf, Mas. Jemput Mbak Laras dari rumah ke hotel, Mas. Baik, Mas. Iya, Mas, oke. Makasih, Mas. Udah siap, Mbak. Jadi waktu saya udah habis toh, Pak? Saya kurang tahu, Mbak.
Maaf terlambat. Ayo jalan. Iya mas, saya juga udah ketinggalan pesawat ya. Pesawat? Emangnya kamu mau kemana? Lah, saya kan harus pulang mas. Rumah saya kan di Jogja. Jogja? Kayaknya kita jangan ngomong di sini deh. Bapak kamu kerja di mana? Tukang tahu, Mas. Bukan pejabat? Lah, jauh banget toh, Mas. Tukang tahu sama pejabat. Kamu kenal Jamie di mana? Aduh, Jamie. Sopo iku Jamie? Gak kenal aku, astagfirullahaladzim. Jamie pacar kamu, adik saya. Saya belum punya pacar tuh, Mas. Hah? Lah, kok berhenti mendadak tuh, Mas? Pasti kamu bukan Larasati, kan? Saya itu Larasatun, Mas. Sudah saya sangka ya. Lah memang, Larasati sama Larasatun itu bedanya sedikit. Sama-sama nama depannya sama, tapi nama belakangnya ini Larasati, yang satunya lagi Larasatun. Titun. Jadi kamu bukan Larasati, pacarnya Jamie dari Jakarta? Wah, Masya Allah. Bukan, Mas. Turun. Nah, kok turun di sini, toh, Mas? Yaudah, ayo turun. Mas, iya toh mas, saya itu taunya dijemput panitia di bandara. Lawang tadi Pak Gede itu bawa papan nama Laras gitu. Ya saya ikut aja, orang saya pikir saya diajak toh. Gini ya, intinya saya salah menjamu orang. Mas Iki bukannya panitia ya? Panitia apa sih? Saya ini manajer hotel. Saya ini lagi nunggu pacar adik saya. Adik saya juga pengen datang ke sini. Oh, jadi salah orang ya? Gini ya, malam ini saya nggak punya urusan lagi sama kamu. Sekarang silakan kamu pulang naik taksi. Loh, Mas, saya tuh nunggu dari tadi siang cuma buat beginian aja toh, Mas. Gimana toh, Mas? Saya udah ketinggalan pesawat ke Jogja loh, Mas. Itu urusan kamu ya, bukan urusan saya. Ya udah, saya harus pergi. Mas! Loh, lah, masa saya ditinggal sendiri toh, Mas? Gak ngerti di Bali ini. Pak Gede. Halo? Pak Gede. Iya, Mas. Kok bisa salah sih, Pak? Saya hanya bawa tulisan nama yang diperintahkan Mas Daniel. Ya adanya dia saya bawa, Mas. Dan saya tanya juga dia bilang iya. Iya, karena nama depannya sama. Ya, kita juga nggak bisa nyalain nama, Mas. Terus Bapak juga nggak mau disalahin, kan? Kesalahan itu kan karena ketidaktahuan, Mas. Jangankan saya, Mas Daniel aja bisa salah karena belum pernah ketemu sama Mbak Laras. Sekarang kan sudah ketemu dengan Mbak Laras yang asli. Kenapa masih dipikirin sih, Mas? Saya juga nggak tahu kenapa, Pak. Kalau saya mikirin Mbak Laras satu, Mas, orangnya baik, sangat baik. Dia mestinya liburan menikmati juara 2 balap motornya, malah sekarang nggak bisa pulang ke Jogja, Mas. Terus apa mesti saya ikut mikirin itu, Pak? Biar saya aja yang mikirin Mbak Laras satu, Mas. Mas Daniel mikirin calonannya di barnya aja. Gimana dia sekarang? Mungkin sedang nyari tiket bus, Mas. Yang murah, karena dia nggak punya uang untuk beli tiket pesawat. Oh ya, Mas.
jadi jemput Mbak Laras untuk tinggal di sini. Ya udah, Bapak jemput aja. Tapi saya nggak ikut ya. Saya mau istirahat dulu, saya pusing banget. Baik, Mas. Mestinya Wingi ke Jogja, Pak. Ya, tapi ketinggalan pesawat ya, Pak. Insya Allah hari ini, Pak. Tapi duitnya kurang. Ya wis lah, naik bus aja. Yang penting saya selamat sampai Jogja. Pokoknya Bapak nggak usah khawatir. Nggak usah dikirim, Pak. Yang penting saya pasti nyampe Jogja. Bapak tenang aja. Nje, Pak. Nje. Assalamualaikum. Kenapa motornya, Dek? Mogok ya? Iya nih, Mbak. Bensin masih ada. Motor nggak kenapa dari kemarin. Nggak tahu nih, Mbak, mati mendadak nih. Sek, coba tak lihat dulu. Walah, mesinnya jebol ini, Dek. Hah? Jebol, Mbak? Harus turun mesin kok gini. Aduh. Bakal dimarahin Bapak ini. Kamu suka ngebut ya? Pasti habis balapan liar, ya toh? Habis tantangin lo tadi, Mbak. Taruhan juga? Kalau malam minggu aja, Mbak. Tapi jangan bilang Bapak ya. Lah, Bapakmu gak tahu toh? Enggak, Mbak. Aduh, mati kowe. Bocah edan. Disuruh sekolah kok malah dolanan sih? Apaan sih, Mbak? Nggak ngerti aku bahasanya lu. Ah, kamu nggak perlu ngerti. Tapi tetap aja, pasti kamu nanti dimarahin sama bapakmu. Aduh. Wah, ini bagus banget. Gila, lebih layak dari hotel. Kenapa sih nggak dari kemarin aja gue pindah ke sini? Kan gue juga nggak perlu nyasar. Rumahnya baru kemarin direnovasi, Mbak. Tapi ada pembantu kan, Pak? Ada, Mbak. Cuma untuk cuci dan setrika baju. Terus gimana mau makannya? Mas Daniel nyaris nggak makan di rumah, Mbak. Kalau gue lapar gimana? Ya makan. Gimana mau ada makanan? Kalau nggak ada yang masak? Telepon ambulan, Mbak. Maaf, maksud saya restoran. Saya juga supir, Mbak. Ya nggak ngurusin soal makanan. Ya tapi kalau saya lapar gimana, Pak? Di hotel tuh nggak dikasih makanan. Kenapa bilangnya sama saya, Mbak? Kok Bapak nyebelin sih dari tadi? Mbak, maaf ya. Saya ini cuma supirnya Mas Daniel. Soal makanan bukan urusan saya. Sekarang saya mesti ke hotel jemput Mas Daniel sesuai perintahnya, Mbak. Supir kok jadi nyolot gitu sih. Ada masalah apa, Mas? Malu saya ngomongnya, Pak. Saya lagi kepikiran Laras Satun. Wah, bagus itu, Mas. Apa bagus? Ya, biasanya Mas Daniel tuh lupa terhadap sesuatu. Tapi kenapa harus keinget dia? Apa penting mengingat Mbak Laras Satun, Mas? Saya udah ngasih cincin untuk Laras Satun. Loh? Mas Daniel udah melamar dia? Seharusnya kan cincin itu buat Laras Sati. Oh. Jadi yang dipikir bukan Mbak Laras Satun, Mas ya? Cincinnya, Mas? Masa sih saya kepikiran seperti itu, Pak? Tapi kalau menurut saya, cincin itu pantas buat Mbak Laras Satun, Mas. Itu
itu ya pandangan saya sebagai orang tua, Mas. Tapi kan harus ada alasannya, Pak. Ini soal hati, Mas. Kalau udah bicara soal hati, sangat pribadi sekali. Bapak suka sama Laras satu? Kok malah saya suka? Ya kasih cincin itu kan Mas Daniel, bukan saya. Kok malah saya dibilang suka? Tapi percuma lah, Pak. Orangnya juga udah pergi, kan? Mbak Laras Satun itu perempuan yang benar, Mas. Cantik lagi. Gitu ya, Pak? Ya gitu, Mas. Dealnya. Gimana? Semuanya dapat nggak? Dapat, Mbak. Tapi gimana cara ngantiin uang Mbak buat onderdeal ini? Udah, kamu tenang aja. Memangnya Mbak nyuruh kamu ganti? Nggak, toh? Tapi kan nggak enak, Mbak. Ya, kalau nggak enak, kasih kucing. Oh iya, Mbak. Tadi saya dapat informasi dari teman. Katanya ada road race. Lumayan hadiahnya 1 juta. Wah, duit semua itu? Iya, Mbak. Tapi motor saya sering kalah, Mbak. Mesinnya sering jebol. Lah, ya kamu harus menang. Caranya? Caranya? Ya. Motor kamu ini harus disetting ulang. Besok kita latihan, oke? Okay? Oke. Okay. Sip. Sip. Seperti Mbak, ini benerin motormu. Rumah sih enak, tapi makanannya nggak ada. Ya udah, kamu pindah sini aja. Susah banget sih, bilang aja nggak betah. Gila apa kamu? Loh, kok gila sih? Cowok kamu juga belum datang kan? Nunggu sehari dua hari dulu deh. Ntar lagi aku udah mau balik. Tapi terserah kamu sih. Kita kan tiap hari juga ketemunya. Kita kan tiap hari juga ketemunya, tapi akunya dicuekin. Ngomong apa sih kamu? Nggak ngomong apa-apa, ngedumel aja sendiri. Halo Mas Daniel. Iya, ini lagi makan siang di luar sendirian. Apa? Sekarang? Oh. Oke. Iya. Iya, Pak. Kakaknya Jamie minta ketemuan. Oh. Hara, 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 hara. Minum aja dulu. Mbak. Satu kopi ya? Oke aja. Makasih. Serius sama Jamie? Maksudnya? Hubungan kamu serius tidak sama Jamie? Iya, serius. Siapa nikah sama dia? Jamie sih belum ngomongin masalah itu, Mas. Kalau dia suruh kamu ketemu sama saya, berarti dia udah siap menikah sama kamu. Oh, gitu. Jadi siap menikah sama Jamie? Serius? Yakin kamu? Cuma ada dia di hati kamu, ha? Nggak ada orang lain? Kok saya merasa di sidang ya, Mas? Jamie itu adik saya satu-satunya. Kita hanya dua bersaudara. Jadi segala sesuatunya harus diomongin. Termasuk masalah pribadi, Mas. Termasuk masalah pribadi.
Tapi menurut saya, antara saya dengan Jimmy itu ada urusan kan, kan Mas? Itu kan kalau sudah menikah. Sekarang kan belum. Terus kenapa nanyanya kayak gitu? Sebenarnya itu cuma pertanyaan mudah kok. Kamu tinggal jawab iya atau tidak. Pengalaman pribadi ya? Apa perlu saya menceritakan masalah pribadi saya sama kamu? Makasih udah mau datang. Siapa lu juga? Jamie, kamu kenal sama tuh cewek di mana sih? Apa sih yang bikin kamu suka sama dia? Aku baru aja ngobrol sama dia. Itu anak gak ada sopan-sopannya, Jam. Udah kamu tinggalin aja, ya? Pak Gede. Iya, Mas. Kita ke rumah sakit ya. Baik, Mas. Maaf, Pak Daniel. Dokter menyarankan Bapak untuk diopnam. Biasanya saya boleh langsung pulang, suster. Dokter mau mengobservasi keadaan Bapak Daniel. Sekalian besok mau menunggu hasil laboratorium lengkapnya. Ya udah kalau gitu. Iya, tunggu sebentar, iya. Apa sih? Pengsek, itu orang. Hidupnya jelas aja sih ngatur-ngatur hidup gue. Siapa sih yang kamu ngomongin? Kakaknya Jimmy? Iya? Pasti tuh orang pernah diputusin sama ceweknya. Hah? Kakaknya Jimmy ngorek-ngorek pribadi kamu? Gitu? Iya, kayak polisi. Nanya ini itu. Lagian Jimmy tuh bego banget sih. Ngapain urusan kayak gitu harus bawa-bawa kakaknya? Tau gitu kan gue gak kesini. Jangan marah gitu dong. Kalau kamu gak kesini, kita gak bakal ketemu. Bener gak? Iya gak? Udah dong. Iya, ya, tapi kesel juga. Ya udah. Kita have fun aja di sini ya. Apa lagi sih? Halo? Oh, Pak Gede. Kenapa? Hah? Rumah sakit? Nungguin? Aduh, Pak. Saya itu fobia sama rumah sakit. Jadi, sorry ya, Pak. Saya nggak datang. Bilang aja kayak gitu. Mampus tuh orang. Abis wawancara gue langsung jantungan. Mampus. Mampus tuh orang. Abis wawancara gue langsung jantungan. Kamu kayak orang stres, lah. Tumpan kan tumpah. Biarin tumpah. Udah jangan ditumpahin dong. Kesel. Gimana, Pak? Gak mau, Mas. Saya udah tebak. Dia gak nanya juga kan keadaan saya? Enggak, Mas. Malah kesannya seperti gak mau tahu. Pak, menurut Bapak, dia cocok gak sih sama Jamie? Kalau untuk laki-laki yang baik-baik kayak kita gini, Mas, nggak cocok, Mas. So tahu kamu. Atau biar saya aja nungguin sini, Mas, ya? Oh, nggak usah. Kamu kan punya keluarga, lebih baik kamu pulang aja. Besok pagi aja kamu balik lagi ke sini. Coba kalau masih ada Mbak Laras satu nih, Mas. Udahlah, Pak. Nggak usah ngomongin tentang dia lagi. Percuma. Ya, tapi Mbak Laras Satun itu memang pantas untuk diomongin kok, Mas. Masih layak. Kalau digosipin juga masih pantas. Udahlah, kamu mendingan pulang aja. Saya mau istirahat. Saya pulang dulu, Mas, ya. Mas, malam ini mimpiin aja Mbak Laras Satun.
Ya siapa tahu dia tiba-tiba ada di samping Mas. Kamu tuh ngomongnya makin ngaco aja. Udah, saya mau istirahat. Saya pulang dulu, Mas, ya. Ya, makasih ya, Pak. Iya, Mas. Wah, dari mana kalian? Habis latihan ngebut sama Mbak Laras. Wah, tambah gak bener nih anak, Mbak. Kepalanya tuh berkali-kali gak kapok-kapok. Suta, Bapak menurut cuma supir. Kan Ibu gajinya gede, Pak. Emangnya buat hobi kamu gak jelas begitu? Udah masuk? Iya, Pak. Terus semangat ya. Kayak apa, Bapak? Biar lebih berani. Bandel sekali tuan nama. Pak, sebenarnya saya itu lagi butuh kerjaan ya, Pak. Buat apa, Mbak? Ya, saya kan harus pulang ke Jogja, Pak. Saya butuh uang. Masa ke Jogja jalan kaki, Pak? Udah, pakai duit Bapak aja nanti. Aduh, jangan, Pak, jangan. Duit Bapak saja saya enggak mau, Pak. Tapi perjalanan saya ke sini ini menjadi pelajaran buat saya, Pak. Kalau ternyata menjadi dewasa itu tidak mudah. Wah. Saya jadi senang dengarnya, Mbak. Asik. Jadi besok saya sudah bisa dapat kerjaan toh, Pak? Iya. Nanti Bapak usahakan. Oh ya, Mbak. Mas Daniel masuk rumah sakit, Mbak. Kenapa tuh Mas Daniel, Pak? Biasa, Mbak, cek rutin. Tapi tiba-tiba tadi disuruh rawat inap. Walah. Pantesan. Lamong dia itu gila kerja, Pak. Ya begitulah, Mbak. Kalau nggak jantung, ya stroke. Tiba-tiba mati. Kealiran listrik, Pak. Bisa aja. Lah, terus Mas Daniel enggak ada yang cengukin toh, Pak? Ya sendirian, Mbak. Calon adik iparnya enggak mau. Saya nungguin juga Mas Daniel enggak mau, Mbak. Sebenarnya saya juga mau mengembalikan cincin ini sih, Pak. Tapi cincin itu memang pantas buat Mbak Laras Satun kok. Kalau cincin ini hadiah balap motor ya, saya mau, Pak. Tapi kan masalahnya cincin ini salah kasih, Pak. Atau gini aja, Mbak Laras Satun ke rumah sakit sekali nungguin. Terus balikin tuh cincin. Besok aja kali ya, Pak. Sekarang, Mbak. Sekarang ini pas banget momennya. Kalau besok udah gak ada momen. Gitu ya, Pak? Ya, lebih cepat lebih baik, Mbak. Ayo. Iya deh, Pak. Saya pergi ya, Pak. Iya, Mbak. Hati-hati ya. Iya, Pak. Masuk. Permisi, Pak. Ini ada mbaknya yang mau jenguk. Siapa, Sus? Silakan, Mbak. Makasih, Mbak. Ya, sama-sama. Ngapain kamu kesini? Bukannya kamu udah pulang ke Jogja? Saya belum pulang ke Jogja, Mas. Tau dari mana sih ada di sini? Dari Pak Gede. Saya nggak mau nyungguk sama kamu. Lebih baik sekarang kamu pulang. Nanti malah saya nggak bisa tidur lagi. Saya bukan mau jenguk kok, Mas. Saya cuma mau balikin ini aja. Thank you.
Mbak Laras kok bisa di sini sih? Lah, memang Arya di mana toh? Loh, Mbak Laras nyasar ya? Hah, nyasar? Iya. Udah Gi, ikut sama Suta aja. Balik. Jenje. Cuy, nganterin dia dulu cuy. Balik. Kenapa di sini, Mas? Lagi nunggu, Pak. Maaf kalau saya datangnya kurang pagi, Mas. Oh, enggak. Saya lagi nunggu Lara satu. Loh, bukannya semalam dia udah kemari, Mas? Iya, udah. Tapi saya usir. Oh, kalau perginya semalam, mestinya udah di rumah saya, Mas. Dia di rumah Bapak? Iya, Mas. Saya minta dia tinggal di rumah saya semenjak dia nggak punya duit ketinggalan pesawat. Maaf, Pak Daniel. Dokter mau bicara empat mata dengan Bapak. Sekarang? Iya, Pak. Iya. Mari, Pak. Mau kemana sih, sayang? Ke rumah Pak Daniel dong. Oh, menurut aku kamu tuh udah diterima ya di sana ya? Oh, apa sih kamu? Ya, aku jalan-jalan sendiri dong. Ngajak aja Pak Ojek buat nemenin kamu. Tukang ojek? Oh iya, jangan nelfon aku kalau aku nggak nelfon kamu, oke? Okay? Siap deh, Bu Bos. Nah, dah. Muah. Kursi roda ya, Mas? Nggak usah, Pak. Kita jalan aja. Mbak Laras hatinya nggak ada, Mas. Saya udah nggak peduli dia ada di mana, Pak. Hari ini nggak kerja, Mas. Masih ada gunanya saya kerja. Memangnya ada apa sih, Mas? Saya cuma mau ketemu sama Lara Satun, Pak. Saya mau minta maaf sama dia. Saya udah ngerasa bersalah sama cewek sebaik dia, Pak. Sati datang naik taksi, Mas. Pak Gede, nungguin saya, Pak. Saya baru aja mau ke rumah sakit jenguk Mas Daniel. Mas Daniel udah di kamar, Mbak. Loh, katanya di opnam. Sudah pulang, tapi perlu istirahat. Jangan ganggu, Mbak. Tahu, Mbak. Emang Mas Daniel marah ya sama saya? Itu juga nggak tahu, Mbak. Kok Om Namanya cepat banget ya? Saya nggak tahu juga. Dih, Bapak tuh taunya apa sih? Saya juga bingung, Mbak, karena saya nggak tahu. Ya, Mas. Saya mau ketemu Lara Satun, Pak. Waduh.
kita cari sama-sama ya. Baik, Mas. Saya siapkan mobil dulu, Mas. Pak. Iya. Mbak. Mbak aja yang balapan ya. Mbak yang balapan? Enak aja. Udah bisa. Aduh, Mbak. Saya tuh udah bilang sama mereka, Mbak. Saya tuh punya saudara dari Jogja. Dia tuh pembalap motor. Nggak bisa pokoknya. Kamu tuh gimana sih? Kamu yang harus balapan. Belum apa-apa udah nyerah. Nggak apa-apa, Mbak. Kalau menang, Mbak yang dapat uangnya. Kalau aku mah cuma dapat gengsinya aja. Biar saya nggak diremehin sama orang-orang itu, Mbak. Mau ya, Mbak? Pokoknya nggak bisa. Kamu itu harus balapan. Kamu harus menang. Motornya udah atas setel kenceng kok. Piye toh? Kamu tuh harus punya nyali. Nyali kamu terus kuat. Ya, harus menang pokoknya. Oh, gitu ya, Mbak? Lah iya. Kuncinya tuh yakin. Oke deh, Mbak. Pak Gede, ketemu? Enggak ketemu, Mas. Kemana kamu lari satu? Ya, kemarin dia sempat minta kerjaan sama saya, Mas. Dia nggak mau pakai duit saya. Sebabnya bantuin lewat telepon aja ditolak. Dia cewek luar biasa, Mas. Kenapa sejak ketemu sama dokter, Mas Daniel sepertinya putus asa? Saya akan segera mati, Pak. Saya juga segera mati, Mas. Tapi kita tidak tahu kapan datangnya. Bedanya saya sudah tahu kapan. Sejak kapan Mas Daniel jadi Tuhan? Kematian itu urusan yang ngasih hidup, Mas. Sebenarnya dokter bicara apa sih, Mas? Tadi Mbak Laras pergi sama Sute balapan. Mbak Laras? Tadi pagi Sute ketemu sama Mbak Laras di jalan. Dia nggak tahu jalan untuk ke sini. Semalam dia coba hubungin Bapak, tapi HP Bapak nggak bisa dihubungi, mati. Balapannya di mana, Bu? Di Gatsu... apa ya? Aduh. Bapak tahu. Bapak susul, Bu. Pak Gede. Halo. Mas. Mbak Laras ketemu, Mas. Pak Gede. Pak Gede di mana sih? Suaranya berisik banget. Saya lagi di arena balapan motor. Apa? Siapa yang balapan motor? Mbak Laras, Mas. Halo. Halo. Saya lagi Laras balapan motor. Mas Daniel, kayaknya besok saya pulang aja deh. Soalnya Jamie nggak bisa dihubungin. Oh gitu. Ya udah. Jamie udah hubungin Mas Daniel belum? Belum. Maaf ya. Selama kamu di sini, saya nggak bisa ngelayanin kamu dengan baik. Nggak apa-apa kok, Mas Daniel. Oh ya. Makasih juga. Kamu udah jauh-jauh datang dari Jakarta cuma untuk ketemu saya. Saya senang kok. Selamat malam, Pak. Iya, Pak. Udah beres semuanya, Pak. Saya urus.
Oke, sampai ketemu besok, Pak. Makasih. Mas Daniel, saya keluar dulu ya nyari makan. Sebentar doang. Ini isi hatiku, tersimpan erat dalam relung jiwaku. Inilah yang terukir semuanya untukmu. Teduhkan aku dengan cintamu, tegaplah aku dengan sayapmu, karena itulah adanya dirimu. Ingatkan aku bila aku salah, tai tanganku saat ku jatuh. Ada yang bisa dibantu? Saya mau ketemu sama Mas Daniel. Lu siapa? Saya Lara Satun, Mbak. Oh, ada apa yang mau ketemu dia? Dia lagi mandi. Masih lama enggak ya kira-kira? Baru aja masuk kamar mandi. Kalau ada pesan, titip aja ke gue. Yowes, tolong sampaikan ya Mbak sama dia. Saya mau ke bandara, saya mau pulang. Ngapain lo pamit ke dia? Emang siapanya dia? Permisi Mbak. Satun. Lara Satun. Tadi pagi dia duluan kemari, Mas. Dia nggak mau bareng sama saya. Rencananya sih langsung ke bandara. Tadi sih ada cewek namanya Lara Satun. Terus kenapa kamu nggak bilang sama saya? Ya, saya sih udah suruh dia nunggu, tapi dia nggak mau. Lagian juga Mas lagi mandi, kan? So tahu kamu. Oh ya Mas, saya mau ke bandara nih. Ya terus kenapa? Mas mau nyusul cewek itu kan ya? Ya udah sekalian aja. Ayo Pak. Mas. Kenapa sih? Nggak jadi deh. Ya udah bareng aja. Saya juga mau ke bandara kok. Pak Gede, tolong bawain tasnya Pak. Ya Mas. Ya. Oh iya dokter, ada apa dokter? Salah. Aduh, kok ketemu Doni gimana nih gawat? Pak Gede, saya nggak jadi mati Pak, umur saya masih panjang. Syukur Mas. Thank you.
ini baru mau berangkat ya, Pak? Iya, tapi pesawatnya delay 4 jam. Mbak Laras? Lah, Pak Gede? Kok bisa nyusul ke sini, Pak? Saya udah dapat tiketnya loh, Pak. Mas Daniel pengen ketemu. Katanya tadi ke rumah nggak menungguin. Ya, saya nggak enak sama calon istrinya, Pak. Calon istri? Yang mana? Itu Mbak Larasati yang ketuker sama Mbak Larasatun. Oh, Mbak Larasati pacarnya Mas Jamie itu toh, adanya Mas Daniel? Iya. Jamie-nya udah ada di sini, Pak. Nggak kemarin, Mbak. Malah Mbak Larasati sekarang ini, hari ini mau ke Jakarta. Lah, berarti cowok yang waktu itu ketemu di kafe itu siapa ya? Cowok? Laras, aduh, kamu tega banget sih biarin aku ngos-ngosan nyariin kamu. Lah, Mas Daniel ngapain kesini? Mas, saya mau nyari Mbak Laras satu dulu, Mas ya. Kasian bawahnya banyak. Oh, ya udah. Mari, Mbak. Iya, Pak. Tadinya aku pengen nyusul kamu ke Jogja, kalau nggak ketemu. Hah? Ke Jogja? Buat apa, Mas? Ya, buat ngelamar kamu. Hah? Ngelamar? Saya tidak salah dengar, Mas. Kamu tahu nggak? Seharusnya cincin ini emang buat kamu. Ini ambil, jangan dibalikin lagi ya. Jadi? Kok nggak diambil sih? Kamu tahu nggak? Kenapa dari kemarin-kemarin saya kelihatan stres banget? Ya mana saya tahu, Mas. Memangnya saya tuh peramat, bisa tahu semuanya. Ya juga sih. Makanya sekarang mau dikasih tahu. Kemarin itu saya divonis dokter kena kanker otak. Astagfirullahaladzim. Lah terus piye toh, Mas? Kamu jangan panik dulu. Ternyata hasil lab aku ketukar sama bule dari Belanda. Ya, jadinya sekarang aku sehat. Oh. Jadi Mas Jamie ngebet datang ke sini nemuin aku cuma gara-gara mau meninggal gitu. Taunya Tuhan malah nyuruh aku untuk lamar kamu. Ih. Gear banget sih Mas Daniel. Emang sih itu oke. Tapi mau gak nih? Mau apa? Ya mau gak jadi istri aku. Hah? Langsung istri, Mas? Iya. Soalnya saya ini nyari istri, bukan nyari pacar. Kalau pacaran saya gak mau. Kalau istri mau, mau gak? Iya, tuh Iki. Ah, udah deh. Ini yang bikin ya. Gak ada, Mas. Gak ada. Gak ada. Mbak Larasati yang tadi ketemu di rumah itu kan, Pak? Iya, Mbak. Lah, itu dia. Tuh. Udah dong, saya. Tenang ya. Kamu gak usah panik kayak gitu. Udah, gak usah panik. Gak ada siapa-siapa di sini ya. Gak ada siapa-siapa, sayang. Udah. Sama siapa dia, Pak? Gak tahu sih, Mas. Kali, Mas. Pacarnya. Masa? Mbak. Sudah diam ya. Tenang ya. Mana sih nggak ada siapa-siapa ya? Pak, kita udah dikibulin, Pak. Kasihan Jamie. Sabar, Mas. Sabar, Mas. Mas. Oh? Jadi ini tujuan kamu di Bali? Mas Daniel. Siapa dia? Cowok kamu. Kamu anggap apa, Jamie? Sorry. Bro, kalau ngomong yang sopan ya. Saya nggak ada urusan sama kamu ya. Jadi kamu diam aja. Saya ada urusan aja main cewek. Saya udah bilang sama Jamie. Saya suruh dia putusin kamu. Dari awal saya udah sangka kalau kamu itu bukan cewek yang pas untuk Jamie. Hey bro, saya udah bilang ini bukan urusan kamu. Kamu diam aja. Oke. Oke. Mas, tapi aku bisa jelasin, Mas. Kamu nggak perlu jelasin apa-apa kok. Kamu bawa nih cewek. Pak,
Mas Daniel, aku bisa jelasin. Udah, Ras, Ras, udah, Ras. Ras, udah, yuk, 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 Ras. Ayo, pergi, pergi, pergi. Permisi, Mas. Yuk. Mas Daniel, aku bisa jelasin. Enggak, ini bukan... Aduh, Mas Daniel. Jangan galak-galak, toh, Mas. Kasian. Iya. Lara Satun, tiket kamu mana? Memangnya kenapa? Saya mau beli tiket juga. Saya mau ikut sama kamu ke Jogja. Hah? Ikut ke Jogja? Iya, ikut sama kamu ke Jogja. Sekarang mana tiketnya? Ayo. Kita ke Jogja ya, Mas? Iya, Pak. Kita ke Jogja. Saya mau melamar Lara Satun. Loh, gimana toh, Mas? Kan saya belum jawab. Belum jawab ya? Perasaan udah tadi. Jadi gimana nih? Mau nggak? Ya daripada nanti Mas udah sampai Jogja, terus saya tolak gimana? Udah mau toh? Aduh, jangan dong. Masa kamu tega ngeliat aku jomblo terus? Aduh, aku udah berumur nih. Mas, pastiin dulu, Mas. Daripada kita di Jogja Bambung nanti, Mas. Pak Gede nyindir saya ya? Kalau ini sudah pasti, Pak, sebenarnya. Saya tahu kok, pertama kali Lara Satu ngeliat saya tahu kalau dia pasti nerima lamaran saya, Pak. Ih, Mas Dani ini GR banget sih. Siapa juga yang mau nerima lamarannya? Ya, nggak apa-apalah, GR sedikit. Daripada ditolak, ya kan? Yaudah. Kalau gitu, aku mau minta lagi nih sama kamu. Kamu mau nggak nerima lamaran aku? Kalau kamu mau, kamu ambil cincin ini. Tuh kan, Pak, diem. Kalau diem, artinya dia mau, Pak. Nih, lihat. Bener kan, Pak? Iya, Mas. Saya mau. Jadi kita, Pak, berangkat ke Jogja, jalan-jalan. Sebenarnya yang berjasa itu saya kok, Mas. Kenapa bisa Pak Gede yang berjasa? Loh, yang nemuin Mbak Laras itu kan saya. Pak Gede bisa aja. Bisa banget ya Pak Gede ini ya. Aduh, kalau kayak gini sih pasti Pak Gede ada maunya nih. Pasti dia pengen ikut ke Jogja, pengen kawin lagi kan, Pak? Kasian ibunya anak-anak, Mas. Saya udah dua kali. Udah dua, Pak? Tambah empat, tambah lagi satu, biar tiga.